Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nur Nawale Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini kami jajaran pimpinan Kuarcap Kota Bogor telah mengadakan kegiatan yakni audiensi dan kunjungan silaturahim pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor menemui Bapak PJ Wali Kota Bogor selaku Ketua Mabicap Kota Bogor. Alhamdulillah dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Kuarcap Kota Bogor Kak Dedi Arahim, Ketua Harian Kak Sarifah Sofia, dan jajaran pimpinan Kuarcap, para wakil, bendahara, dan Ketua LPK Kuarcap Kota Bogor. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang disampaikan untuk dibicarakan. Salah satunya melaporkan aktivitas kegiatan pramukaan selama periode 4 tahun terakhir ini, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan dalam rangka peringatan Hari Pramuka yang akan datang, di mana ada 3 kegiatan besar, yaitu kegiatan Jambore Cabang, Raimuna Cabang, dan tentunya juga kegiatan upacara atau apel besar Hari Pramuka tingkat Kota Bogor, termasuk beberapa kegiatan fun yang kita laksanakan, yaitu kegiatan Scott Fun Day yang akan dilaksanakan tanggal 25 Agustus, itu yang kami laporkan juga, dan mohon kesediaan dari PJ Wali Kota Bogor selaku Ketua Mabicap untuk nanti hadir dalam kegiatan atau upacara Hari Pramuka nanti sebagai pembina upacara atau inspektur upacara, dan juga nanti dalam kegiatan Scott Fanda yang akan datang juga hadir dalam kegiatan tersebut, kami mengundang secara langsung. Kemudian hal-hal yang lain yang disampaikan oleh Pak Kamabicap Kota Bogor Kak Heriantasari dalam kesempatan audiensi ini adalah menitipkan kepada Pramuka untuk tetap berkegiatan dengan aktivitas-aktivitas yang positif tentunya dalam membangun karakter anak-anak muda di Kota Bogor khususnya, agar tetap menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila dan tentunya juga nilai-nilai kebangsaan. Kemudian hal yang lainnya yang beliau sampaikan juga terkait dengan aktivitas kepramukaan, pesan dari beliau agar tetap dijaga kegiatan-kegiatannya agar tetap bisa dilaksanakan di semua gugus depan, dan tentunya ini mendukung pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda di Kota Bogor. Dan insya Allah nanti dalam pelaksanaan waktunya nanti mudah-mudahan Kak Mabicap Kota Bogor, Kak Heriantasari juga bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kuarcap dalam rangkaian Hari Pramuka. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Mabicap Kota Bogor, Kak Heriantasari sebagai PJ Wali Kota, dan juga Ketua Mabicap yang telah berkenan menerima kami semua, dan juga kepada seluruh jajaran, mudah-mudahan arahan dari Kak Mabicap kita ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.